permainan loncat tinggi atau lompat tinggi itu tentu dimainkan oleh perempuan utamanya, tapi laki-laki juga banyak yang memainkan. Itu bentuk-bentuk permainan yang menggunakan tubuh ini sebagai ukuran dari ketinggian mereka melompat tinggi. Dari mulai dasar kaki, kemudian dengkul atau tuur dalam istilah Sunda, kemudian betis, kemudian ping-ping, kemudian naik lagi ke ping-ping itu paha, kemudian naik lagi ke pinggang gitu, dan kemudian naik ke bahu sampai ke kepala, dia loncat, kekuatan loncatnya gitu. Loncat tinggi ini banyak dimainkan di hampir seluruh Jawa Barat dan merupakan permainan yang sangat umum dan bertahan sampai sekarang sebagai media yang sangat menarik, mudah, murah, dan bisa dimainkan dimanapun gitu, di wilayah manapun, baik itu di area lapangan ataupun area depan rumah, atau bahkan di selasar, atau bahkan di lantai, atau depan rumah, dan sebagainya. Maka permainan ini menjadi populer di Jawa Barat. Sama, hampir sama permainannya menggunakan rangkaian dari karet, itu permainan-permainan karet yang menggunakan karet, kemudian di sistem tali di anak-anak yang ada, kemudian sampai akhirnya membentuk sebuah tali yang sangat panjang. Tali itu juga menentukan berapa banyak itu anak-anak yang ikut, bisa aja mereka menyumbangkan karetnya untuk disambungkan, ataupun juga seseorang yang memiliki banyak karet dan kemudian bisa menjadi alat lompat tali tersebut. Lompat tali sekarang masih ada dan bertahan di masyarakat sebagai media keterampilan seorang anak dalam melompat, dan tentu saja keterampilan kakinya, kekuatan kakinya yang menjadikan anak-anak itu kuat itu dengan permainan tersebut, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang akan banyak dilakukan pada masa dewasanya. Jadi memang umum sekali bahwa permainan tradisional di Jawa Barat adalah media bagi persiapan anak-anak untuk menghadapi masa dewasanya nanti.